Halo guys, selamat siang guys. Bertemu lagi dengan Yadi Murai. Yadi Murai Batu Berimbang. Oke guys, kita mau update nih guys. Ini jalak hibrid kita guys. Jalak hibrid persilangan antara jalak kebo dengan jalak Bali guys ya. Seperti ini guys. Alhamdulillah ini sudah usia 17 hari guys. Alhamdulillah guys. Nah, seperti ini kondisinya guys ya. Sehat-sehat guys. Sekarang kita waktunya untuk kasih makan. Nah, ini dia guys. Seperti ini guys. Tuh guys, lihat guys, mantep guys. Ini kita kasih jangkrik guys, karena usianya sudah 17 hari, jadi kita kasih jangkrik saya guys. Alhamdulillah guys. Nah ini guys, jangkriknya sudah kita potek-potek guys. Ini kita kasih seperti ini guys ya. Satu guys. Ya, ya tinggal dia makan guys, luar biasa. Ini perkiraan kalau misalnya seperti ini kondisinya guys, ini kurang lebih 15 hari ke depan ini sudah terbang-terbang guys, biasanya sudah, tapi masih diloloh guys, biasanya seperti itu satu bulan, karena ini pengalaman dari kakaknya dulu guys. Kakaknya sebelum ini ada satu ekor yang sudah mandiri sekarang, alhamdulillah, dan sudah istilahnya bisa makan sendiri guys, sudah satu bulanan usianya. Nah sekarang ini adiknya ya, produksi yang kedua guys, alhamdulillah, luar biasa guys. Sehat-sehat guys semuanya guys, enak sekali guys. Nah tinggal kasih makan jangkrik sampai dia tidak mangap lagi kurang lebih guys. Nah seperti itu guys kondisinya. Ini sudah tumbuh bulu-bulunya guys, bulu-bulunya sudah tumbuh, tinggal dokor aja guys nanti ekornya. Nah posisinya sudah mulai bagus, alhamdulillah, 17 hari guys. Seperti ini guys kondisinya guys, alhamdulillah guys. Tuh guys ya, tuh masih lapar guys, luar biasa. Kasih jangkrik ini setelah biasanya kita kasih makan sekarang kurang lebih 2 atau 3 jam ke depan baru kita kasih makan lagi guys gitu. Jadi tidak setiap jam lagi, karena sebelumnya waktu masih usia kita ambil panen itu 11 hari guys, itu kita lakukan pemberian pakan makannya ini, lolohan ini diloloh itu kurang lebih 1 jam sekali guys. Nah kalau sekarang sudah kita jarangin antara 3 jam, paling cepat itu 2 jam guys. Kadang-kadang bisa sampai 4 jam guys, tergantung guys kondisinya. Kalau dia tidak terlalu lapar ya, kita hanya cukup berikan 3 jam sekali cukup guys, rata-rata guys seperti itu. Ini guys ya, alhamdulillah sehat-sehat guys. Ini kondisinya guys. Nah sudah kenyang guys, alhamdulillah sudah pada kenyang. Ini dia guys penampakannya. Itu guys, luar biasa guys, sehat-sehat guys. Oke, alhamdulillah guys. Nah buat teman-teman, nanti kalau sudah satu bulan kita persilahkan untuk yang mau nawar penawarannya, kita buka dengan harga tertinggi guys, karena ini adalah pertama kali di dunia ya guys. Ini pertama di dunia perkawinan silang jalak kebo dengan jalak Bali guys, itu silahkan dicek, belum pernah ada kecuali di Yadi Murai guys yang sudah berhasil ya mengawin silangkan jalak kebo dengan jalak Bali, jadi jalak hibrid guys ya, pertama di dunia, luar biasa guys. Oke guys, gitu ya, terima kasih atas nonton videonya, jangan lupa guys dibantu ya, subscribe, comment, lonceng, like and share di YouTube Yadi Murai. Oke, salam sukses.